Seribu masker, sabot. Masih di depan, Pak. Masih di depan, melewati depan. Sudah sampai itu, seribu masker. Lanjut, Pak Edino. DPM PTSP, seribu masker. Kembali ke sana. Lanjut, Pak. Dari jemaah manajer konsumen KPR dan KKB 2000, alumni Semasa 84. Menyaringkan, nanti setelah terkumpul segera petakan. Di sini ada dua kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin menyampaikan kesolehan sosial dari ibu dan bapak dan juga menolong nyawa. Kita bagikan berarti 312.000 orang kita persenjatai. Masker ini dibagi secara efektif kepada rakyat adalah ini, maka rakyat harus diingatkan video ya dari Pak Sekda tentang keluhan seorang supir COVID-19 atau bukan. Sekarang yang namanya itu COVID-19, yang meninggal dunia. Ingin mengintensifkan ya pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Jadi ketika pemerintah daerah melarang kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah, kemudian melarang mengharuskan kepada untuk pakai masker, rakyat kan bicara, mana maskernya Pak? Ya makanya langkah pertama, ya kami dari jajaran pemerintah daerah adalah melakukan gerakan dulu untuk memberikan masker kepada masyarakat. Ya, tadi sudah sebutkan bahwa ini senjata awal untuk menghalau COVID-19 untuk rakyat. Makanya kita wajibkan, sekarang sudah ada 312, insya Allah akan bertambah terus, dan mereka pun di internal masing-masing, di kecamatan, di dinas juga sudah mengadakan sendiri-sendiri. Kemudian juga ada pergerakan masyarakat juga yang langsung kepada rakyat, dari partai juga banyak yang sudah bergerak, begitu. Artinya 312 ini saya kira awal aja kepergerakannya. Oleh karena itu sangat berharap kepada rakyat, ya, diam di rumah, jaga jarak, tidak berkerumun, kalau ke rumah, keluar rumah pakai masker. Dan inilah maskernya, kan begitu ketika kita merintahkan kepada rakyat itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita utama. Coba. Biasa ini baru Pak, baru dapat hati, baru 3 tahun panjang dari ini tangan ya. Selanjutnya Sekda 5000 masker.